Ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak beri tanggapan soal anaknya yang diduga ikut mempromosikan situs judi online. Deretan artis yang diduga ikut promosikan situs judi online bakal segera diperiksa oleh kepolisian. Dikabarkan, nama dari penyanyi sekaligus pelawak Ayu Ting Ting diduga ikut terseret dalam kasus tersebut. Dikutip dari YouTube SCTV, Rabu, 13 September 2023, Abdul Rozak menanggapi kabar tersebut. Abdul Rozak mengatakan bahwa anaknya tak mungkin terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Pria yang akrab disapa Ayah Ojak itu mengaku dirinya selalu percaya dengan anaknya ketika berangkat kerja. Ia pun juga mengetahui tempat di mana saja Ayu Ting Ting bekerja. Lebih lanjut, Abdul Rozak menyebut soal keuangan dan urusan pekerjaan Ayu Ting Ting semuanya diurus oleh tim manajemen. Selama Ayu Ting Ting ikut dalam manajemen tersebut, kata Abdul Rozak, anaknya pun selalu diperlakukan dengan baik. Sementara itu, karir anaknya yang kini sedang naik-naiknya, Abdul Rozak merasa bersyukur. Ia menilai bahwa Ayu Ting Ting menuai hasilnya karena selama ini selalu menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Untuk informasi, Bareskrim Polri akan memanggil nama-nama artis yang diduga terlibat dalam promosi situs judi online. Nama-nama tersebut akan dimintai keterangan mengenai promosi yang dilakukan di media sosial. Adapun artis yang diduga melakukan promosi judi online antara lain, Wulan Guritno, Vicky Prasetyo, Cupi Cupita, Jessica Iskandar, Gea Yobi hingga Ayu Ting Ting.